Dan pepayanya masih separuh mentah. Tangannya hitam. Enggak. Hari ini itu hari yang paling mengesuhkan sedunia. Kenapa? Karena dari kemarin itu saya ingin membuat serabi, tapi saya sebenarnya nggak terlalu pinter dalam membuat serabi ini. Kalau cuma buat serabinya, udahlah pinter kayak gitu, nggih. Sombong nih ye. Cuman saya ingin membuat serabi versi mbok saya. Jadi mbok saya itu serabinya digulung-gulung, ada isiannya di bagian dalam. Tadi pas bikin itu kerjanya kesuh saja. Kenapa nggak kesuh? Berulang kali gulung gagal pecah kayak gitu nggih. Saya telepon mbok saya malah cuman sabar bikin kayak gitu tuh yang sabar, nggak usah buru-buru, nggak usah emosi. Ya macam mana orang udah bikin beberapa kali gagal nggih. Kalau suruh sabar terus tambah botak kepala saya tuh. Makin kinclong. Nggih pun bagi bapak ibu yang mungkin penasaran seperti apa sebenarnya serabi yang sudah membuat saya emosi ini. Nggih, dan ini yang saya buat ini adalah menu serabi gaya-gayanya mbok saya. Kalau ada yang protes kok begitu cara bikin serabinya, silahkan ngamuk sama mbok saya, nggih. Cus. Untuk membuat serabi versi Santo Sapi, sekarang saya akan menyiapkan tepung beras. Tepung berasnya ini sebanyak 1 on atau kalau menggunakan sendok sebanyak 6 sendok setengah. Ini udah 6 tambah setengah, nggih. Selain tepung beras, saya akan menambahkan sebanyak 1 sendok makan tepung terigu. Ini kalau menggunakan gram-graman, nggih, 10 gram. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 1,5 sendok makan. Namun karena saya tidak suka terlalu manis, saya hanya menambahkan sebanyak 1 sendok makan, nggih. 1,5 sendok makan itu kira-kira 25 graman. Sekarang saya akan menambahkan soda kue. Nampak, nggih. Soda kuenya ini sebanyak 1,5 sendok teh. Tuh. Masuk. Selain soda kue, saya akan menambahkan ragi instan. Ragi instannya ini sebanyak 1,5 sendok makan. Udah. Masuk juga ini. Sekarang saya akan menambahkan santan. Santan yang akan saya gunakan sebanyak 1,5 bungkus. Satu bungkusnya yang ukuran 65 ml, Pak Bu, nggih. Ini biar gurih. Banyak sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau nggak suka terlalu gurih, nggih, satu bungkus saja cukup. Yang ini 1,5 bungkus saja saya masukkan. Berikutnya saya akan menambahkan air sebanyak 300 ml, ini satu gelas. Langsung masuk semua. Membuat ini tuh kalau dari bahan-bahannya gampang. Gampang banget. Selanjutnya adonan ini setelah rata akan saya biarkan 1 jam hingga nanti berbusa-busa nih, nggih. Sambil menunggu adonan yang dibiarkan 1 jam itu, sekarang saya akan menyiapkan. Ini pura-puranya areh, walaupun ini bukan areh. Barusan saya masukkan 1,5 gelas air, air mateng, nggih. Kemudian saya masukkan sisa santan. Saya tambahkan garam sebanyak 1,5 sendok teh. Berikutnya ada kanji sebanyak 1 sendok teh ini. Kalau nanti kurang kental, nggih, tinggal ditambah saja. Ini harusnya nggak lama masak kayak gini. Udah mendidih pasti langsung mengental, nggih. Tapi jangan terlalu kental juga, karena kalau nanti terlalu mengental susah mau dipakainya. Cepat banget sudah mengental. Ini langsung dimatikan apinya. Kita sisihkan, kita sambil nunggu yang 1 jam tadi itu, nggih. Dan ini 1 jam kemudian, banyak banget busanya, Pak Bu, nggih. Sekarang saya akan menyiapkan teflon. Teflonnya diolesi dengan minyak goreng. Tipis-tipis saja ngolesinya, kemudian dibiarkan panas. Setelah itu baru didadar si bahan serabinya ini. Di awal tadi adonan ini belum saya beri garam, nggih. Jadi sekarang baru saya taruh garamnya.
Ini aduk. Sekarang langsung OTW ke teflon saja. Ini karena teflonnya besar, sehingga adonan yang saya butuhkan juga banyak, ge. Dan ini akan saya biarkan dulu membentuk apa namanya bolong-bolong. Kalau sudah bolong-bolong dan permukaannya kering, ini baru akan saya tutup. Saat permukaannya mulai terlihat kering semua, langsung ditutup, Pak Bung, ge. Selanjutnya, ini akan saya beri santan yang dibuat di awal tadi, ini dioleskan. Ini permukaannya sudah betul-betul kering, Pak Bu, nggih. Kalau sudah kering seperti ini baru bisa diberi santannya. Kalau belum kering nanti malah jadi rusak. Ini diratakan. Tutup sebentar lagi, sebentar aja, sekitar 1 menitan. Ini saya beri parutan keju. Kalau untuk apa isiannya seperti ini terserah saja. Tadi pagi malah saya kepikiran isiannya akan saya beri bumbu urap itu, yang kelapa urap itu, tapi males, jadi nggak pergi ke pasar. Rencananya dibatalkan karena di kulkas masih ada keju yang 12 ribuan sebungkus itu, ya udah gunakan itu saja. Game pun ini saja yang saya gunakan. Dah, ini udah jadi, Pak Bung, ya. Lanjutkan terus membuat adonan seperti ini dengan isian yang disesuaikan dengan selera saja. Ini dia, Bapak Ibu, serabi emosi jiwa jadinya seperti ini. Cantik dan gurihnya itu ampun DJ. Tapi ya tahu sendirilah nggih, kalau Santo sapi itu udah emosi, kupingnya langsung keluar asap. Tuh. Cantik banget, Pak Bu. Siapa yang tidak tergoda dengan gaya-gaya seperti ini? Dan saya tadi pas di video mungkin tidak menunjukkan ada daunnya nggih. Ini sengaja saya kasih daun supaya pas makan itu enak. Ada yang di jadikan alas. Ini pun bagi yang penasaran, monggo ikuti serabinya gaya-gaya mbok saya. Kerjaannya tiap hari memang bikin masak-masakan. Tapi yang dimakan sesungguhnya, daun gandul, ini daun kates, daun curing, ini kenikir, tahu, sama bumbu pecel tuh. Inilah makanan enak sesungguhnya. Dan ini daun pepayanya, kalau ia nggak suka pahit, bakal menangis darah. Kenapa? Ini cuma tak celupkan ke air panas saja, habis itu langsung diangkat, jadi masih separuh-separuh mentah. Kalau di video itu bikinnya bagaimana cara menghilangkan rasa pahit daun pepaya, tapi dalam dunia nyata daun pepayanya masih separuh mentah. Masih kedengaran suaranya nggih, separuh mentah, yang penting cuman ketannya hilang, ya udah dibuat wena. Nanti ada yang komentar. Duh, jorok ceroboh, makanya pakai tangan. Tangannya hitam. Wow, enak. Sak senengku. Tangan-tanganku dewe, mlebu cangkem dewe kok. Ini dong. Habis enak. Ini nanti cacing-cacing dalam perut saya pada semaput pingsan.
Dan mbok saya makanannya nggih. Kayak gini juga aslinya nggih. Mbok Dirah itu. Nggak pernah makan daging, nggak seneng. Telur. Metame Jepang bayi kata dia. Nggak suka apalagi digoreng. Alah. Ikan beuh. Yang jual ikan masih 1 kilo di sana. Mbok saya udah tutup hidung. Parah mbok saya itu. Makanya anaknya dari zaman kecil ya kasih makannya kayak gini. Godong-godongan. Buayem, daun gandul. Apa? Daun kacang itu. Cuma daun pisang saja yang gak pernah dikasihkan ke anaknya. Kalau yang lainnya. Enak Pak Bu tuh. Gagangnya mah gak enak. Ini bumbu pecel made in Santo Sapi. Barisan dari nenek leluhur resepnya. Habis, bah. Ini langsung ngicipi mawon nggih. Yang saya makan yang sudah saya potong. Mata saya merah, nanti ada yang komentar gualak. Iya, ini habis ngamuk-ngamuk matanya merah. Enggak, ini habis mandi pakai sampo biar ganteng persiapan malam minggu. Emang persiapan malam minggu kemana? Di rumah nonton TV. Enak banget Pak Bu. Mecorot-mecorot kayak gitu. Ini saya makan yang pakai mesis ya. Endol banget. Gurihnya jangan ditanya. Wasoy, endol. Satu lagi nanggung ah. Sayang. Gimana Bapak Ibu? Demikian saja acarane Santo Sapi ngamuk-ngamuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Tukang ngamuk gini aja masih kelihatan imut nggih. Cus, anak Mbok Dirah gitu loh. Permisi. Saya ini si gembala.